Oke guys, kali ini gue bersama Yata di Crown, Bang Gea, Fajar Motovlog, dan Anwar Muarif. Gue mau biasa ngevlog bareng guys, tapi kita ini bingung mau kemana. Soalnya udah mendung juga, tadinya kita mau ke Cikarang, cuman geluduk udah banyak banget ini. Kita jalan aja dulu, kita lihat situasi nanti di jalan. Kalau misalnya bagus, paling kita ke Cikarang apa kemana gitu. Oke guys, kita lanjut lagi nanti kalau sudah di jalan ya guys ya. Pokoknya nantikan keseruan gue bareng teman-teman, jangan di skip-skip. Gila guys, ini habis lebaran baru bisa gas lagi nih gue bareng tim Sempak. Wah, kosong di mana nih, Crown? Itu tuh, samping. Terbanner, Bang. Iya. Ini nih. Ini ada nih. Lo mau ngisi enggak? Aduh. Punya duit tuh kosong di sini aja. Mana orang ngisi pertalite apa gitu. Iya. Gua juga sebenarnya kalau enggak motornya kayak gini mah, Crown, standaran mau gak mau. Cuma sekarang juga mau gak mau. Aduh kacau ini guys. Gas pertama 12.000. Biasa gua cap kan 5 liter ya. 5 liter setengah, sekarang 3 liter. Enggak sih, 4 liter. Orang gua aja sekali ngisi kadang orang cepe-cepe sekarang. Biasanya paling 60-70. Di kampung gak ada itu pertalit, Crown. Pertama 15.000. 50. Iya. Di pom-pom eceran gak dikasih sama pom. Gak boleh ya? Gak boleh. Kunci gua cap aja kali ya? Iya. Enggak cukup lo mah cepe. Gua masih ada ini 3 bar mah. Oh ya udah cukup itu. Kalau enggak cepe aja, kalau penuh pindah ke gua. Kontol. Tuh 4 liter pas. Oke, sama-sama. Cepat amat, Bang. Hah? Dia mah tangkinya kecil anjir. Oke guys, lanjut lagi kita. Mudah-mudahan nggak hujan sih ini. Kesininya kayak terang, yang gelap sono no arah-arah Bogor guys. Lu udah ngevlog kan? Udah anjir dari tadi. Baru nyalain. Aduh, dan di sini guys udah ada si Yoga guys. Tuh, Yoga Fernando. Oh iya, lu makan nyamuk dari tadi udah goblok. Duh, parah, keren. Apa katanya? I love you. Kirain cewek tadi mau gue gombalin, mau belajar ngegombal kayak lu. Buat di TikTok. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong juga kalau bisa nungguin, jalan pelan-pelan aja, jangan berhenti gitu. Enggak. Kalau nungguin jangan berhenti, jalan pelan aja. Iya, biar enggak kaku kayak tadi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi guys. Ini jalannya enak kosong. Enggak tahu dong. Ngapa deh katanya? Coba aja ntar. Apa katanya, Crown? Tahu jalan apa tadi kok kan? Jualan. Buat apaan? Enggak tahu. Coba aja, ntar aja, ntar. Parah banget lo, adek curhat. Motor lo kan kencang di belakang aja, Crown. Iya. Tapi percuma, Crown, kencang kalau belum bisa ninggalin si Fajar mah. Kita riding jauh lagi, guys nih. Tumben-tumbenan, udah berapa bulan gua nggak riding bareng-bareng kayak gini nih. Bebas sendiri. Awas, 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 mobil, mobil. Dan paling nanti kita ketemu tim Sempak Cikarang, guys. Ada Cikarang ya. Awas, mau putar anjir ya perang.
lah. Keren. Sebenarnya kita kebut-kebutan juga percuma kalau nggak ngasih pajar. Iya, maksudnya harga diri kita gitu, motor kencang gitu ya. Iya, dibuntutin fit anjir. Udah gitu. Kocak anjir. Motor matangan kalau mabit standar lagi ya. Enggak ada rem belakang itu kan rahasianya anjir. Iya. Katanya dulu dia joki crown. Joki balap. Gue aja berdua dulu begitu. Pas balik kampung berisik banget. Keren. Keren. Kalau aerok lo pengen kenceng, diituin keren. Aduh anjir lubang. Di copot dalam belakangnya. Kayak si Fajar. Lihat yang ninggalin dia jauh banget. Awas-awas anjir lubang. Jalan jelek. Kasih tahu apa betul. Gila Fajar pemimpin guys. Iya. Iya ngebuntutin Fajar Fit. Gila kalau kita balap sama Fajar kayak kalah. Awas lubang tengah. Tapi kayaknya awet nih gak hujan. Aman kayaknya aman kalau sekarang. Aduh. Gila gue gak bisa ngejar si Fajar. Siok aja tuh kalah anjir. Kayaknya dia punya itu keren. Punya ilmu apa gitu ya rawan tek. Soalnya nggak ada yang belakang bisa ngebut, bisa nyalip gitu, nempelin orang. Punya gue aja yang normal rem belakang semua ada masih ngeri gitu kalau ngebuntutin orang nempel banget. Wah jalan bagus sekarang euy. Iya. Wede, wede, wede. Awas, awas. Wah, gelap banget anjir, gila. Kayaknya di sini anjir, Mas. Iya, makanya. Yaudah, kita makan-makan aja. Nyampe sekarang balik lagi. Gila kita kak, pokoknya Fajar sudah upgrade aja woy. Fajar suruh up CC biar kita gak turun-turun banget harga diri. Ditinggalin bit anjir. Kalau ditinggalin CWR 2,5 masih masuk akal. Iya bit anjir. Gila, gak bisa ada yang nyalip. No, jauh banget kan Yoga juga. Buset nyalipnya gila. Gue salip ah.
wajar walaupun bawa RC juga. Iya, bawa RC juga kalau jalan sama si Fajar tetap ke buntutin. Iya, si Akang aja buktinya. Dia pakai itu anjir, pakai nos gaib. Iya, mesin setan. Iya, pokoknya iya nyalip. Iya, enggak masuk akal ya logikanya gitu. Enggak kan kalau misalnya beat itu paling mentok-mentok anjir 90-100 ini. Iya, punya lo mentok top speed nyampe 2 berapa keren? 100 berapa? Iya. Masih kuat dibuntutin gitu. Berarti tanda tanya itu mesin si Fajar. Gila, gila Fajar. Fajar Sidik, Fajar Kidip. Iya, santuy. Enggak bisa nyebrang di sini ya? Bisa lah, jangan. Dulu bisa. Godain keren yuk. Sama gue juga. Emang aduh di keren. Kalau ada yang ngegadein otak mau gue. Godain cewek. Jangan kebut-kebutan di sini bahaya, Kron. Tragedi. Tragedi udah di Kron. Iya, ya tadi Kron bahaya. Buset-buset apa-apaan itu? Awas, bentar. Fajar hilang, si Fajar. Keren. Si Fajar hilang. Oh, kirain duluan dia. Enggak kekejar. Fajar pokoknya hilang, gak kekejar kemana dia. Taunya pindah ke belakang. Lah, apa ini maksudnya? Waduh, waduh. Pasukan mama, anjir. Nyelonong, baik ya. Lah, ya ini bapak-bapak ngikutin. Ah, kagak beres ini. Lu sebagai motovlog ya, harus mencontoh yang baik, Ron. Bilangin. Kalau gak bisa bawa motor, jangan bawa motor, pas sepeda. Buset. Wah, rame sekali. Ah, bocil. Sama kayak ayam kan kalau bocil. Kita jalan. Siapa sih kontol? Oh iya. Oke okay guys, kita sudah sampai ini di Cikarang. Kita mau ngopi dan mungkin kontennya cukup sekian dan terima kasih.